Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, melihat kedekatan Ayu Ting Ting bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ya, di sini sudah terlihat nih bahwa Ayu Ting Ting sangat dekat dengan semua orang, terutama di sini ada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Teh Lesti sangat dekat nih dengan Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Rizky Billar, semoga segera menuju halal bersama Lesti Kejora. Mimin doakan semoga niat baik dari Lesti dan Rizky segera dikabulkan oleh Allah. Cute banget deh. Semoga selalu dilancarkan perjalanan cinta kalian menuju halal. Dan di sini ada percakapan antara Ayu Ting Ting dan Anwar yang bikin salpok pemirsa. Dia aja udah pengen pasangan, ibu gak mau kawin. Kan kemarin udah gak jadi, sekarang nyari duit aja deh buat anak. Aku pengen kawin. Ya kalau kamu mah belum pernah, jadi harus nikah. Aku udah pernah. Di video ini Anwar berkata pengen kawin dan mengajak Ayu Ting Ting, lo gak mau kawin yuk, gue kan udah kemarin tapi gak jadi, sekarang mah mau fokus nyari duit sama ngurus anak aja deh. Mimin doakan yang terbaik deh buat Ayu Ting Ting dan Anwar, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang dikirimkan oleh Allah dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan kalian. Insya Allah jodoh terbaik akan segera datang untuk kalian berdua seperti Atta dan Aurel Herman. Ini adalah momen bahagia Ayu Ting Ting bisa bertemu sang pengantin langsung ya. Atta dan Aurel nih yang nyamperin langsung Bu Ayunya bersama Anwar. Bahagia sekali Anwar dan Ayu bisa didatengin sama pengantinnya langsung nih. Sehat selalu untuk Aurel dan Atta, semoga segera diberi momongan dan bisa mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Dan di sini ada pengusaha pempek Alemong. Siapa lagi kalau bukan Bunda Iis Dahlia? Di sini Bunda Iis bersama Ayu Ting Ting selalu kompak dan ceria. Alemong semuanya ya. Dan ini juga foto kebersamaan Ashanti, Ayu Ting Ting, Anwar, dan juga Melanie Ricardo yang memakai baju biru itu. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat semua ya. Ashanti terlihat sangat cantik sekali dengan balutan gaunnya berwarna merah, kebayanya merah sekali, cantik. Sehat selalu untuk Ashanti, Melania Ricardo, Anwar, Fiona Rosalina, Naila Ayu. Doa terbaik untuk kalian semua, semoga selalu dilancarkan setiap niat dan kebahagiaan yang selalu kalian dapatkan. Dan ini adalah momen kebahagiaan Ayu Ting Ting bertemu dengan Jedar ya, Jessica Iskandar. Dan tidak lupa juga di sini ada si cantik Lesti Kejora. Di sini Lesti Kejora datang bersama Rizky Billar, si ganteng yang sebentar lagi digadang-gadangkan akan menikah. Tidak lupa juga di sini ada Ma Alemong alias Bunda Iis Dahlia. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat semua, semoga selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran dan diberikan keberkahan hidup. Oke sahabat, inilah momen kebersamaan Ayu Ting Ting bersama artis-artis fenomenal, terutama sang pengantin yang lagi bahagia, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mimin doakan semoga kebahagiaan selalu bersama kalian semua ya. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Rizky Billar serta semuanya. Semoga yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang Allah kirimkan untuk kalian semua. Insyaallah jodoh yang terbaik akan segera menemui Ayu Ting Ting dan juga Anwar yang masih jomblo. Doa terbaik untuk Mimin, semoga selalu bahagia Anwar dan Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.